Kaget, kaget ya lihat iklannya. Mikirnya pasti udah kemana-mana itu. Itu adalah iklan super unik dari air putih kalengan Liquid Death. Tunggu, 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 tunggu. Air putih kalengan? Ya, itu adalah air yang diminum sehari-hari, tapi dikemas dalam kaleng. Liquid Death merupakan perusahaan yang didirikan oleh Mike Tesario. Mike Tesario sebelumnya merupakan direktur kreatif dari Netflix, mengajukan merek dagang dengan istilah Liquid Death ke kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat pada 6 Juli 2017. When I made this brand, I didn't set out to be like, I'm going to create something that's going to be worth $1 billion. I was more like, I want to create something that's going to make my friends laugh. Dengan tagline-nya, bunuh dahagamu, murder your thirst. Tesario menyatakan pada awalnya merek tersebut ditujukan untuk penganut straight edge dan penggemar musik heavy metal dan punk rock. Straight edge adalah subkultur hardcore punk yang penganutnya menahan diri dari penggunaan alkohol, tembakau, dan obat-obatan rekreasional lainnya sebagai reaksi terhadap ekses subkultur punk. Bagi sebagian orang, ini mencakup menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seks bebas, mengikuti pola makan vegetarian atau vegan, dan tidak menggunakan kafein atau prescription drug, obat yang hanya bisa didapatkan melalui resep dokter, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Istilah straight edge diadopsi dari lagu tahun 1981, Straight Edge, oleh band punk hardcore, Minor Threat. It's aluminium. Aluminum. Air ini dijual dalam kaleng minuman Tallboy bervolume isi 500 ml. Pabrikan air ini adalah Supplying Demand Inc., di mana air itu dikalengkan oleh perusahaan minuman Austria, Starzinger, di kota Frankenmark, daerah di Austria dengan ketinggian 1759 kaki. Minuman tersebut mulai dijual kepada konsumen di situs Liquidet pada Januari 2019. Pada Januari 2022, perusahaan tersebut bernilai 525 juta US dollar. It's aluminium. Aluminum. Tesario memilih kaleng aluminium karena bisa didaur ulang terus-menerus. Pada situs Liquidet dituliskan kalimat, plastik secara teknis tidak dapat didaur ulang lagi karena tidak lagi diperuntukkan untuk didaur ulang. Tetapi dari semua aluminium yang diproduksi sejak 1888, lebih dari 75% masih digunakan saat ini. Dead to plastic. It's aluminium. Aluminum. Yang unik lagi, pada Mei 2020, perusahaan merilis Greatest Hits. Bukan hits ya, tapi hits. Kebencian-kebencian. Yang merupakan album musik death metal, di mana liriknya mengambil komentar-komentar kebencian yang diterima perusahaan secara online. Album kedua, Komentar Kebencian, dengan titel Punk Rock, dirilis pada bulan November. Iklan yang tadi kita tonton, itu dirilis pada Februari 2022. It's aluminium. Aluminum. Mengemas minuman dalam kaleng akan menjadikan harganya lebih mahal ketimbang dikemas dalam botol plastik. Namun karena sifatnya yang dapat didaur ulang terus-menerus, makin banyak orang yang mencintai penggunaan kaleng untuk mengemas minuman. Bahkan di beberapa coffee shop di Indonesia sudah mengaplikasikan penggunaan can simmer untuk mengalengkan pesanan kopi untuk pelanggan. It's aluminium. Aluminum. October Design menuliskan, kenapa kaleng untuk kopi? 5 diantaranya, kesegaran, freshness, keberlanjutan, sustainability, visibilitas, visibility, ramah produksi, production friendly, dapat disusun, stackable. It's aluminium. Aluminum. Dan ketika COVID melanda, permintaan akan can simmer melonjak drastis karena pelanggan kopi beralih ke mode pemesanan takeaway. Menarik juga ya untuk membahas kaleng aluminium dan baja ini. Sebetulnya dalam Environmental Act ada 3 tindakan. Yang pertama, reduce, mengurangi. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Yang ketiga, baru recycle, daur ulang.
Tapi coba kita bahas dari sisi recycle daur ulang saja ya, Sobat Den Malik. Oke, mari kita cus. Sejak logam didaur ulang selamanya, 75% dari aluminium dan baja yang pernah diproduksi masih beredar. Dengan kata lain, mungkin saja aluminium dan baja dalam kemasan, makanan, dan minuman yang kita gunakan berasal dari tahun 1800-an dan sudah digunakan berkali-kali. Aluminium dan baja mempertahankan integritas strukturalnya selama proses daur ulang dan dapat didaur ulang tanpa batas. Sebaliknya, plastik dalam kantong fleksibel jarang diterima di program daur ulang perumahan Amerika Serikat. Dan botol plastik PET dapat didaur ulang maksimal 10 kali dengan sepertiga bahan hilang dalam proses daur ulang. Ekonomi sirkuler berfokus pada bagaimana menghilangkan pemborosan dan menjaga sumber daya tetap beredar selama mungkin. Aluminium dapat menjadi contoh ekonomi sirkuler karena hampir semua kaleng aluminium daur ulang berubah menjadi kaleng baru dan kaleng didaur ulang dalam skala besar dengan infrastruktur dan teknologi yang ada. Aluminium dalam kaleng memiliki kemampuan untuk tetap beredar selamanya karena aluminium dapat didaur ulang tanpa batas. Ini adalah bagaimana 75% dari semua aluminium yang pernah diproduksi masih beredar. Membuat kaleng minuman dari aluminium daur ulang mengurangi penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan dengan menggunakan aluminium baru. Ada juga penghematan gas rumah kaca dengan kaleng selama transportasi dan pendinginan. Pada basis per kontainer, emisi yang terkait dengan kaleng 12 ons adalah 45% lebih rendah dari botol kaca 12 ons dan 49% lebih rendah dari botol plastik 20 ons saat dikirim dan didinginkan di pasar kecil dan toko serba ada. Kaleng minuman aluminium biasanya merupakan bahan paling berharga dalam sistem daur ulang aliran tunggal. Ini adalah inti dari temuan baru-baru ini bahwa sebagian besar fasilitas daur ulang di Amerika Serikat tidak akan dapat beroperasi tanpa pendapatan dari kaleng minuman bekas. Faktanya, sepertiga dari pendapatan untuk fasilitas daur ulang berasal dari kaleng minuman bekas. Secara total, hampir 46,7 miliar kaleng. Tingkat daur ulang industri kaleng aluminium adalah 45%, jauh lebih banyak daripada botol PET plastik 21% dan botol kaca 40%. Ini berarti bahwa dari semua kaleng yang diproduksi dan diisi dengan minuman favorit kita, dalam satu tahun hampir setengahnya dilebur untuk didaur ulang. Faktanya, aluminium dalam kaleng minuman berubah dari tempat sampah daur ulang ke rak toko sebagai kaleng baru hanya dalam waktu 60 hari.
Rata-rata kaleng minuman yang dipegang konsumen mengandung 73% konten daur ulang. Jumlah kandungan daur ulang yang tinggi ini menghasilkan dampak lingkungan yang signifikan karena membuat kaleng dari aluminium daur ulang mengurangi penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca lebih dari 90% dibandingkan dengan menggunakan aluminium baru. PET plastik dan botol kaca jauh di belakang rata-rata kandungan daur ulangnya, masing-masing sebesar 6% dan 23%. Faktanya, untuk mendapatkan botol PET yang hanya mengandung 25% konten daur ulang, akan membutuhkan 100 botol plastik PET tambahan untuk didaur ulang setiap tahun. Di atas keunggulan keberlanjutan ini, kaleng minuman dari aluminium memberikan manfaat lain, termasuk pendinginan yang cepat, pemasaran 360 derajat, penguncian kualitas karena produk terlindung dari cahaya dan oksigen, dan pengemasan yang efisien untuk transportasi. American Iron and Steel Institute melaporkan bahwa tingkat daur ulang untuk kaleng makanan baja adalah 58%. Ini jauh lebih tinggi daripada kemasan makanan alternatif, termasuk plastik 13%, kaca 33,9%, karton 16%, dan kantong 2%. Hampir 30 ribu kaleng baja didaur ulang setiap menit di Amerika Serikat. Tingkat daur ulang tinggi kaleng makanan baja sebagian disebabkan karena dengan magnet akan mudah untuk memisahkan kaleng makanan baja magnetik dari material lainnya, seperti kertas dan plastik. Baja dalam kaleng makanan dapat dengan mudah dilebur menjadi kaleng makanan baja baru atau digabungkan ke dalam produk lain seperti jembatan dan mobil. Dengan teknologi yang saat ini digunakan untuk membuat plat baja, dalam plat baja terkandung kaleng makanan baja daur ulang hingga 35%. Produksi kaleng makanan dengan baja daur ulang menghasilkan emisi gas rumah kaca 75% lebih sedikit daripada membuat kaleng makanan dengan baja murni. Dampak iklim dari produksi kaleng makanan baja telah turun dari waktu ke waktu. Kaleng baja telah mengurangi dampak lingkungan sebesar 32% dari tahun 2000 hingga 2013. Penurunan ini disebabkan oleh 3 faktor. 1. Tingkat daur ulang yang lebih tinggi. 2. Peningkatan jumlah energi hijau, green energy, yang digunakan untuk pembuatan kemasan. Makanan kaleng komersial mempertahankan kualitas dan rasa selama antara 2 hingga 5 tahun. Semuanya tanpa cold chain storage, yang berarti penghematan energi yang signifikan. Makanan kaleng menggunakan energi 20% lebih sedikit daripada makanan yang didinginkan dan 51% lebih sedikit energi daripada makanan beku. Makanan kaleng juga mempertahankan kualitasnya dari waktu ke waktu tanpa bahan pengawet. Proses panas tinggi dan segel yang kedap udara mengunci kualitas produk sekaligus mengunci kuman, udara, cahaya, dan elemen lain yang menurunkan kualitas produk. Sebuah studi penelitian mahasiswa pascasarjana University of Delaware menemukan bahwa makanan kaleng saja menghemat lebih dari 1 miliar liter makanan setiap tahun jika dibandingkan dengan makanan yang dikemas untuk didinginkan atau dibekukan. Jika lebih banyak produk dimasukkan ke dalam kaleng, maka akan ada lebih sedikit makanan yang terbuang, menghasilkan dampak lingkungan yang signifikan. Faktanya, jika seluruh pasokan buah dan sayuran di Amerika dikalengkan, bukan dikemas untuk pendinginan atau pembekuan, perkiraan penghematannya adalah kurang lebih 22 juta ton karbon dioksida
akan dihemat. Sebagai perbandingan, sebuah mobil biasa menghasilkan 4,6 metrik ton CO2 per tahun. Jadi, itu akan sama dengan menghilangkan lebih dari 4,4 juta mobil di jalan. Nah, demikianlah video kali ini tentang kaleng. Apakah kaleng makanan dan minuman yang terbuat dari baja atau aluminium merupakan kemasan masa depan? Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya gak apa-apa, mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dewan Malik menganggap informasi ini bermanfaat, tolong di-share luas-luasnya kepada Sobat Dewan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dewan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!